kita secara serempak Kejaksaan Republik Indonesia mengadakan bakti sosial dalam rangka memberikan paket sembako. Kegiatan bakti sosial ini wujud dari kepedulian kita yang mulai dari tingkat pusat, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri secara serentak pada hari ini. Tadi dimulai pas jam 9 kita serentak termasuk Kejaksaan Negeri Jember berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan secara nasional, skopnya nasional seluruh Indonesia dalam bentuk bakti sosial memberikan paket sembako. Bulan kemarin kita dalam bentuk uang tunai. Sekarang karena kita sepakat dari pimpinan bahwa pemberian dalam bentuk paket sembako kepada warga sekitar, kepada pegawai-pegawai yang bekerja di Kejaksaan Negeri Jember, warga sekitar di kantor maupun warga sekitar di rumah dinas Kejaksaan di Jalan Madura. Kita didampingi tadi oleh para kasih dan ibu-ibu dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Semoga yang dilakukan oleh Kejaksaan dari tingkat pusat sampai ke pelosok, mungkin sampai ke cabang, ini membawa manfaat. Setahu saya juga bukan hanya kepada masyarakat, tapi ada yang dalam bentuk ke panti sosial, ke panti asuhan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah senang perasaannya. Bermanfaat, bisa membantu keluarga. Sama ini kerja? Enggak kerja, cuma suami, tapi becak di depan. Aduh, enggak pernah dapat uang, Wak. Selama ini? Selama corona, tapi sebelumnya corona itu ya kadang-kadang mumet, kadang-kadang enggak. Dan berterima kasih kepada Bapak dan semua para bapak-bapak bahwasanya dalam keadaan COVID seperti ini peduli dengan sesama gitu Pak. Dan saya bersyukur bahwa dengan adanya COVID ini masih ada orang yang mau membantu kita semua yang seperti ini Pak. Gitu.